Min, barang yang aku mau beli ready stock tapi nggak ada di Beta Store. Tenang, gue ajarin gimana caranya untuk bisa pick up item di Beta Store biar nggak perlu beli online dan kena ongkir. Jadi, kalian buka dulu QID kalian, pastiin udah punya akun dan udah set alamat untuk memudahkan proses. Pilih item ready stock yang mau kalian beli, add to cart, check out. Metode pengiriman ini di tab pilih metode. Pilih ini nih, paling bawah, Store Pickup Beta Store Alam Sutra. Tambahin notes apabila ngerasa emang perlu, scroll ke bawah, lalu bayar. Nanti kalau misalnya pembelian udah terverifikasi, akan dikontak lagi sama admin WA-nya Kyo untuk konfirmasi pembelian dan akan diinfokan kalau misalnya barangnya udah sampai Beta Store. Nah, di Kyo itu sistemnya setiap hari Kamis akan ada transfer barang dari Bekasi ke Tangerang. Jadi semacam restocking dan balancing antara Alpha Store dan Beta Store. Tapi gue sarannya untuk para user itu ambil barangnya di antara hari Jumat atau Sabtu. Karena kita nggak tahu di hari Kamis ini barangnya akan sampai jam berapa, soalnya kita juga nggak tahu di perjalanan apa yang terjadi, kan? Makanya untuk user Beta Store, kalau kalian sadar di hari Kamis tuh suka ada kardus-kardus gede di lantai 1 dan 3, itu adalah barang-barang transfer yang belum sempat kita rapiin. Kyo minta maaf ya atas ketidaknyamanan ini. Makanya lagi-lagi Kyo saranin untuk datangnya tuh di hari Jumat atau Sabtu, biar toko sudah rapi dan barang sudah teridentifikasi dan siap untuk diambil. Kurang lebih gitu aja sih. Thank you.